yang muda yang berbahaya. Rumi kemarin baru menang pertandingan tinju. Kalau buat kamu Jirayut, seandainya ada promotor yang nawarin Jirayut adu tinju yuk sama selebriti yang lainnya, kamu berani apa enggak untuk pertandingan yang beneran? Berani dong. Berani sih, tak tahu sih. Nah, kamu berani sih. Ya, nanti kalau, belajar dulu Jirayut. Iya, karena di Thailand kan terkena Muay Thai ya. Ya. Aku enggak bakal malu-maluin Thailand, jadi mau dong. Oh, ya. Bagus, mentalnya tuh bagus. Kamu, Bastian Sil, seandainya ada promotor ngajakin, oke Bastian, tanding tinju dengan selebriti lain. Kemarin diajakin juga dia. Tinju lainnya. Oh, Bastian juga dia. Diajakin. Kenapa gak ikut? Sama siapa? Kurang bagus tapi. Lawannya kurang bagus. Bagus apa duitnya? Lawannya atau kamu? Oh, duitnya. Tapi seandainya ditawarin dengan nominal atau hadiah yang kamu inginkan, kamu sepakat? Boleh dong. Ayo sikat, gas terus dong. Oke, seandainya kamu boleh milih siapa yang pengen kamu ajakin sebagai partner tinju kamu. Lawannya nih. Iya, lawannya. Bebas siapa aja yang mau nantang, ayo tantang. Kalau yang nantangnya salah satu dari kami. Oh, saya mundur kalau gitu. Oh, jangan. Takut loh mereka. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita yang muda yang berbahaya. Ya. Erumi, Jirayut, dan juga Bastian Steel. Yang pasti kita bisa lihat mereka anak muda berbakat, yang mereka punya keahlian masing-masing dan juga bisa membanggakan bukan untuk dirinya sendiri tapi juga buat keluarga. Yang muda, yang berbahaya. Tapi ada yang jauh lebih berbahaya dibandingkan mereka-mereka yang muda. Apa? Tanggal muda bersama daun muda jauh lebih berbahaya. Besok kita akan balik lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jirayut. Rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau.